Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi pengungsian warga korban letusan Gunung Merapi di Lumajang, Jawa Timur. Presiden memerintahkan gubernur dan bupati menyiapkan lokasi relokasi warga dari beberapa dusun yang tidak mungkin ditempati lagi. Jokowi langsung mengunjungi posko pengungsian Sumber Wuluh di Lumajang, Jawa Timur. Selain itu, ia juga mendatangi kawasan Kampung Renteng yang merupakan daerah terdampak paling parah erupsi Gunung Semeru. Sejumlah lokasi juga dikunjungi, antara lain tenda-tenda pengungsian yang didirikan BNPB, Kepala Daerah, TNI, dan Polri. Saat ini ada 5.200 jiwa terdampak erupsi Gunung Semeru, 1.700 warga diantaranya terpaksa harus mengungsi. Jokowi juga memberikan bantuan kepada para pengungsi. Jembatan Geladak Perak yang hancur total, Jokowi meminta Gubernur Jawa Timur dan Kepala Daerah menyiapkan relokasi bagi korban Semeru, terutama di desa dan dusun yang tidak mungkin dibangun lagi. Kita berharap setelah nanti reda semuanya bisa dimulai, baik itu yang berupa perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan